Cara bikin jambah Indonesia yang gampang banget. Caranya, cuci bersih kacang hijaunya, lalu rendam satu malam. Nah, ini teman-teman, kemarin sore saya rendam ya. Udah ini pecah-pecah gitu ya, tuh. Setelah itu kita buang airnya. Nah, kita taruh yang ada lubang-lubangnya gitu ya. Ini dialasi dengan tisu dapur saya ya, tuh. Gini. Nah, dimasukin di sini. Kita tutup lagi pakai tisu dapur. Tutup pakai tisu dapur lagi. Dan guyur dengan air. Oke. Nah, kalau udah begini udah gini aja, taruh aja ya, pagi dan sore guyur dengan air ya, sampai jadi. Gampang kan? Selamat mencoba. Ini 2 malam udah panjang begini. Tadi udah aku guyur air ya. Ini cimi momoyashi dekimashita sasoku mina sukurimasho sugoi yo moyashi. Capar, cambah, toge. Selamat mencoba. Pokoknya intinya pagi dan malam diguyur air.